Tidak boleh ninggalkan sembahyang apapun alasannya. Untuk orang laki, selama masih ada utaknya, nak sakit, nak demam, tetap wajib sembahyang. Tidak bisa nyentuh air, tayamum. Tidak bisa nak bergerak, tayamum, tayamumkan. Tidak bisa diri, duduk. Tidak bisa duduk, guring. Tidak bisa guring, telantang. Tidak bisa telantang, kirap-kirap. Kirap-kirap pun tidak bisa, dalam hati. Dalam hati pun tidak bisa, sembahyangkan. Jangan sampai nak suah pagi ke masjid, nak suah sembahyang di belakang imam, sekali sembahyang langsung di depan imam. Karena sembahyang kan. Usolli ala hazal maiti arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar, doa satu. Allahu Akbar, doa dua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, tanggih ya kau nyembayangkannya. Diskon. Upah daan suah semah yang gaya. Ajaklah sembayangkannya. Tidak akan bahagia rumah tangga kalau tidak didirikan sembahyang di dalamnya. Demi Allah tidak bahagia. Bahagia dia Pak Ustaz tidak sembahyang. Itu kebahagiaan semu, sementara. Lihatlah rumah tangga yang tidak tahu sembahyang. Betangkar tolen, sengaukan. Padahal dia senakatan. Tidak kira normal ya. Semarahan, padahal dia senakatan. Bodoh kau, kau pun bodoh. Sama kau dengan umatmu, kau sama dengan ayahmu. Ayahku di sini. Senakatan mekelai. Harusnya kan mudah senakatan. Usah gitu, sengeraukan. Gaya harusnya. Kenapa dia dah ditunggangi setan? Orang yang marah, ia ditunggangi setan, Pak. Makanya merah mukanya. Makanya mun bini di rumah ya, Pak. Ia ditunggangi setan, dia marah. Cepat-cepat bacakan ayat kursi. Kau udah tahu ke bang, barang-barang sekarang sampai mahal. Minyak naik, kecap naik, telur naik. Yang turun cuma celanamu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudzuhu sinatun wa la nawm. Ngapain kau ngomong aku? Kau setan, lagi marah. Naan bahagia rumah tangga. Api lagi udahlah naan semahyang. Di rumah kisah muka lagu tolen. Di rumahnya lagu India. Sahrukan, Salmankan, Hirtik Rosan, Pinti Zinta, Rani Mukherji, Kajol, Amita Bachan, Sanjay Dut. Iya, mari contoh aja. Bukan saya tukang nonton film India. Sian film India di rumah saya. Pak Ustaz tahu dari mana? Tetangga sebelah. Tiap hari muka lagu India. Jadi saya pun apalah lagu-lagu India. Kabi kuci, kabi gem, mujti dusti karugi, tujmin rabi dikta, hepi arami kia garu. Ibu ya, ada satu surah dalam Al-Quran, surah An-Nisa. Itu bercerita tentang keluarga tolen. Tapi ujung-ujungnya sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah, kata Allah. Wastobir ilaiha. Perintahkan keluarga muslimnya untuk sholat dan sabarlah ngerajakannya. Jadi sembahyangnya harus sabar, usah nak cepat. Itu kadang sembahyang sama dengan paket JNT. Cepat, Allah Akbar. Sama macam nak ayam jumpe baras, Allah Akbar. Gimana kita nak husu? Baca Fatihah pun belum laka, dah zaman dia ruku. Nah, gitu dia. Dahlah, segaya aja lah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat.